Dan kalau kita lihat juga tanaman jagungnya sudah seperti ini ya. Ini sampai pecah gini, sampai pecah. Dan perlu diketahui ya sobat-sobat semuanya, untuk hari ini kita akan melakukan proses penyemprotan pengobatan tanaman jagung, yang mana tanaman jagung biasanya di fase generatif pembuahan rentan terhadap serangan jamur. Untuk itu kita melakukan penyemprotan atau pengobatan pencegahan menggunakan fungisida yang tentunya sangat ampuh sekali sampai tanaman jagung finish menggunakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ngurus semuanya. Jumpa lagi tentunya di channel YouTube Ngluyur Tok. Nah, di pagi ini tanggal 22 Juli 2024 ke hari Rabu ya. Nah, kita saat ini sedang melakukan perawatan tanaman jagung. Di belakang saya ini tanaman jagung yang tentunya sudah memasuki fase generatif, yaitu pembuahan, karena usianya sudah memasuki juga 80 hari lebih ya. Jadi kita fokuskan untuk perawatan. Yang pertama, kemarin juga sudah kita lakukan pemupukan daun. Jadi kita menggunakan pupuk daun khusus fase generatif atau pembuahan. Jadi untuk memaksimalkan buah tongkol jagung ya, kita menggunakan pupuk daun. Nah, sekarang kita selisih 5 hari, kita langsung lakukan proses penyemprotan fungisida untuk mencegah tanaman jagung terserang jamur. Dan juga apabila tanaman jagung sudah terserang jamur ya, seperti hawar daun, juga busuk pelepas, jenis jamur lainnya, nah makanya kita langsung melakukan pencegahan, pengobatan, dan juga mengantisipasi tanaman jagung terserang penyakit jamur. Untuk itu, kira-kira obat apa yang saya gunakan untuk fungisida, dan juga tentunya mungkin di cuaca yang tidak menentu, cuaca mendung atau hujan, jangan lupa dikasih perekat, penembus, dan perata. Jadi fungisida obatnya akan merekat dan aman apabila ada hujan. Nah, seperti ngeyur, kita saksikan video berikut ini proses pengaplikasian pencampuran fungisida dan kira-kira dengan apa kita campur. Nah, maka dari itu kita simak video berikut ini hanya di channel YouTube Ngluyur Tok. Kita lihat juga tanaman jagungnya sudah seperti ini ya. Ini sampai pecah gini, sampai pecah. Sudah mulai menguning. Ya, jadi sudah fase generatif pembuahan yang tentunya memaksimalkan tongkol jagung biar aman sampai finish, sampai panen ya teman-teman. Oke ya sobat ngurus semuanya, untuk kali ini kita akan melakukan penyemprotan fungisida untuk pengobatan pencegahan terhadap hawar daun. Kita menggunakan fungisida mereknya Tandem. Untuk Tandem sendiri ukuran 250 ml kita jadikan 10 tangki. Untuk per tangkinya rata-rata 20 liter air. Jadi untuk Tandemnya sendiri ini menggunakan bahan aktif ganda ya. Yaitu untuk bahan aktifnya sendiri menggunakan azoxystrobin 200 gram per liter. Kemudian bahan aktif kedua yaitu devoniconazole 125 gram per liter. Ini fungisida sistemik ya, yang bekerja sebagai protektan dan kuratif, memiliki spektrum pengendalian yang luas dan tuntas untuk tanaman jagung sobat ngelur. Kemudian untuk Tandemnya sendiri saya menggunakan 3 botol yang ukuran 250 ml, kita campur jadi satu ke dalam wadah. Dan kemudian kita campur satu atau dua
Insurmec ya, Sport Ngiur. Nah, Insurmec ini memiliki ban aktif dimetamorph ya, yang memang sudah ban aktifnya terkenal untuk tanaman jagung. Perlakuan benih, pencegahan penyakit jamur bulai ya biasanya. Jadi kita campurkan Insurmec. Untuk pengendalian jamur ini memang sangat efektif dan tentunya sangat berguna sekali bagi para petani jagung untuk tanaman jagungnya bisa berhasil sampai finish. Kemudian setelah kita campur fungisida tersebut, kita kasih perekat dulu ya teman-teman ya. Ini untuk perata juga perekat agar barangkali ada hujan. Nah, fungisida atau obat sendiri akan tidak terbawa air. Kemudian kita tuangkan air dengan takaran yang sudah kita takar. Kita jadikan 30 tangki nih teman-teman ya. Jadi 3 botol kita jadikan 30 tangki ukuran 20 liter air. Kemudian fungisida obat tersebut siap untuk digunakan dan disemprotkan pada tanaman jagung. Jadi untuk penyemprotan fungisida sendiri bisa 3 kali sampai panen ya. Iya. Oke, sebagian semuanya mungkin cukup sekian dulu pembahasan tentang proses penyemprotan fungisida anti jamur terhadap tanaman jagung. Semoga bermanfaat dan kita simak video yang lain. Tentunya sampai jumpa buat para petani jagung milenial. Sukses selalu buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.